Saya Khairi Fitri di Banews. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita hari ini. Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pihak yang menuduh kononnya kerajaan campur tangan dalam kes mahkamah Datuk Seri Najib Tun Razak perlu mengemukakan bukti. Ketika ditemui media di lobi parlimen pada Selasa, Anwar berkata hakim sudah membuat keputusan memanggil Najib untuk membela diri. Seharusnya proses itu dituruti. Anwar mengulas dakwaan ahli Majlis Tertinggi UMNO, Datuk Lokman Nur Adam. Kononnya wujud campur tangan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam kes pecah amanah dan salah guna kuasa yang dihadapi Najib. Pada Isnin, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mengarahkan Najib membela diri terhadap 7 tuduhan membabitkan pecah amanah dan salah guna kuasa selepas mendapati wujud prima facie pada akhir kes pendakwaan. Saya Khairi Fitri di Banews. Untuk sebarang info dan berita yang berlaku di sekitar anda, kongsikan kepada kami dengan tinggalkan komen anda di bawah. Jangan lupa subscribe, like dan share video ini.